Dan saya pribadi sendiri dengan keluarga sekarang berada di kebun Vidiza ya. Kebunnya Pak Saiful Anwar SP. Jadi salah satu inspiratif bagi kita semua, para petani Indonesia, yang beliau sangat viral sekali di YouTube. Jadi hari ini kita Viral. viral ya, memang viral. Ya, kami Iya, terus iya, terang iya. luar biasa dari mulut dari beliau, meskipun dari YouTube, dan hari ini secara langsung kita Bisa langsung ke kebun ya. ke kebun beliau dan membuktikan ternyata memang luar biasa kebun beliau dan cara beliau merawat daripada jambu madu ini luar biasa. Dan ini saya pikir sangat-sangat perlu dicontoh oleh semua petani Indonesia. Dan ini apalagi kata beliau memang ini bernilai, kalau ibaratkan memang luar biasa lah ini ya. Tinggal kita saja lagi, kalau ada kemauan pasti ada jalan ya. Kita coba rasa, Coba rasa membuktikan dulu. nih. Jangan jangan promosi aja Pak Ya, Kades ya. Jangan rumus nih aja kita. Nah, yuk dicoba. Tolong di cuci. Ini kita coba rasa nih. Biar Pak Kades Effendi merasakan apa sih produk jambu madu Tabulampot itu seperti apa. Walaupun di Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir itu ada jambu madu, biar dia rasakan seperti apa jambu madu kita ya. Mudah-mudahan ini juga untuk inspirasi untuk masyarakat Sungai Intan ya. Iya. Perangkat desa, semua aparatur desa, masyarakat desa ini bisa berkunjung lagi kita ke depan. Kita coba dulu nih. Mudah-mudahan. Oh iya, besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang memikirkan plastik. Memang manis, Pak. Katakan dengan sejujurnya. Manis. Sama Ibu Kades tanya, coba Ibu Kades tanya apa rasanya, Bu? Mantap, manis. Manis? Rasa lu, rasa lu. Manis ya, bukan di sogok ya. Bisa dua. Bisa dua. Bisa dua. Gua masalah. Insya Allah tidak direkayasa ya, mudah-mudahan apa yang dikatakan Pak Kades sama Bu Kades dan keluarga juga mengatakan memang betul jambu kita manis. Kalau bukan semanis madu, nggak usah berkata jambu madu ya. Ya Pak ya? Oke, oke, bisa. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Effendi ya, Kepala Desa Sungai Intan, Kabupaten Indragiri Hilir, yang sudah berkunjung bersama keluarga untuk membuktikan langsung keadaan kebun jambu madu saya ini benar ada atau tidak, atau hanya rekayasa di YouTube saja. Ternyata benar ada kan? Benar ada. Ya, Alhamdulillah, walaupun sekarang baru habis estafet pot, masih ada yang mau dipetik-petik ya. Kemarin sangat hati-hati, walaupun sudah di estafet, Alhamdulillah nggak rontok gitu ya. Nah ini baru 4-5 hari dipindahkan pot. Kalau memang caranya benar, Insya Allah walaupun berbunga, walaupun berbuah tidak rontok. Ya. Ya mudah-mudahan apa yang dikatakan Pak Kades tadi, mudah-mudahan bawa inspirasi ini ke Sungai Intan, kembangkan di Sungai Intan. Kalau saya bisa, kenapa Pak Kades nggak bisa, oke? Okay? Iya. Jadi tempatnya ini Pak, tempatnya ini di tempat di Desa Batu Gajah. Desa Batu Gajah, Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Indragiri Hulu. Nah, jadi kalau dari Tembilahan kita belok kiri. Ya. Ya. Oke lah, baik. Terima kasih. Hari ini tanggal hari Sabtu kita bang. Sabtu tanggal 20. Tanggal 22, 23. 3 Januari 2021. Hari libur ya.